Perdi lagi. Memang sengaja. Kenapa, Ben? Nelpon-nelpon siang-siang hari ini aku lagi tidur, kau istirahat. Ngaji aku nelpon kau, aku nak ngetang ilmu. Tadi. Ini memang sengaja aku telepon. Aku ni kilap di sini. Iyo nyan. Sok hebat, sok apa. Selama kita gelap begawi ya. Udah kau diam dulu, aku ada urusan sama Perdi nih. Duduk kau. Duduk. Kau. Jadi kita ini kan sebentar lagi puasa, Perdi, ya. Jadi tidak usah pakai kekerasan lah, ya. Aku itu berterima kasih nih kan kalau kau itu mengantarkan aku sama Yono Karung. Sudah itu baiklah. Sebelum kau datang ke Yono Karung, ante-ante termasuk aku hadapi dulu. Oh, terserah. Ayo lah, kulade nih. Cak mana? Bagaimana aku? Berdiri. Kau nyerang diam-diam baik tak bisa. Ini sudah kubentengi semua ini di sini, Perdi. Hebat, hati-hati. Ini hebatnya ini. Memang ini. Duduk, Om. Sudah dapat berapa kutang-kutangnya ini hari ini? Tumbuh karena kau. Sudah dapat berapa? Urusan kau. Nanti malam aku ada janji itu sama bos kau itu, ya. Aku kan sudah bilang sama kau, Perdi, ya. Sudah bilang sama kau, sudahlah. Lebih baik kau ikut sama aku. Sebelum aku kalah, enggak mau ikut. Takut sama Yono Karung itu. Urusanku Yono Karung itu. Daripada kau nantang-nantang terus enggak bakal bisa ngelawan, Perdi. Percuma kau. Sombongnya omongan kau. Wajib sombong bagi orang-orang yang sombong macam kau ini. Omongnya nih, hati-hati dia. Hati-hati. Hati-hati. Dia ini. Black. Jadi ya serang-serang terus serang kalau mau nyerang. Jadi Perdi, ya. Apa maksud dari ada suara kleneng-klenengan sapi itu? Yang kemarin itu dibawa sama anak buah Yono Karung itu. Kenapa setiap kelenengan itu hidup ada terus ilmunya? Itulah kunci kami. Oh, di kuncinya. Ya, itulah suatu sumber kehidupan yang mati menjadi hidup kembali. Dari kelenengan sapi itu. Ya. Jadi setiap kali dengar kelenengan sapi itu kami hidup kembali. Itu bukan kelenengan sapi, ya lah, asal kumo kamu ini. Apa itu kalau bukan kelenengan sapi? Kamu tahu. Itu kan kelenengan sapi. Biarlah. Untuk dia taunya kelenengan sapi. Kalau kita memang itu ajian kita itu. Biarlah. Tikus tengok ini memang tak tahu dia terti, dia ngerti tak dia tu. Oh, jadi setiap kelenengan itu dihidupkan ada lagi kekuatannya. Jadi yang mati hidup kembali. Jadi itulah yang kau bangga-banggakan itu, ya? Ah, itulah. Hah? Itulah. Jadi takut. Kau yang takut. Aku tak takut. Karena aku nanti malam ini. Buktinya kau nanya-nanya terus kelenengan-kelenengan itu, berarti kau tuh menyelidiki. Oh, bukan aku kau. Menyelidiki, bukan aku takut, karena itu memang kelenengan sapi buat itu. Hei, jago mulut kau. Coba patahkanlah kalau bisa. Maju. Hei, budak, aku nak ngetes ilmu dia dari jauh. Kutes kau dengan dari jauh kau. Mana duduk di sini? Hati-hati. Ini memang agak kuat. Kita selalu kalah. Tapi walaupun kita kalah, mau ngajak hidup. Kau ini kan kita bentar lagi puasa. Kalau aku udah kalah, ngapain kau?
Coba. Patahkan ya, patahkan. Aku itu lagi lemak-lemak aku diganggu. Datang kesini, ya, aku datang ke kira ada Yonok karungnya, ternyata tidak ada Yonok karungnya ini. Coba kau sekali-sekali jangan ganggu kami. Apa urusan dengan kau tuh? Ya kalau tidak mau diganggu, berhentilah belajar ilmu yang enggak benar. Kalau kami tidak galak, mau apa kau? Ritual kutang bolong itu, tidak benar itu ritual kutang bolong. Masa ya ada ritual kutang bolong? Jangan-jangan nanti ada cangcut bolong juga nanti ini. Kau maksud marahan omongan barangan kau, woi. Ish. Kalem, santai. Dia ini tempat jadi kasari itu nih. Dia ini minta baik. Jangan sekali-kali kalau kalian mau baik-baik dengan dia. Jadi sekali. Sekali mati kita tetap hidup. Yo, benar. Jadi karena ilmunya diambil hidup lagi. Itu yang jadi kamu orang sok-sokan itu. Hah? Kau apa? Kau dikasih apa kau sama Berdi? Kasih ilmu apa? Bukan urusan kau, ngasih video. Hah? Hei, gak usah banyak tanya-tanya dengan buah kau. Karena ada ya? Ilmu itu nempel ke badan itu gatal. Jadi kayak angin. Iya. Jadi, coba kayak nyerang, coba serang. Coba, coba serang. Serang black. Gatal. Kurang ajar nian kau. Maju. Tuh. Gatal di badan ini. Jadi tidak ngetik apa-apanya. Tuh. Tati. Gatal, kotor debu. Apa? Woi, banyak ngomong kau. Tuh. Jadi debu. Aduh, bukan lawan, bukan level lah sebenarnya. Sombong nian. Iya. Preman-preman curut ini bukan level sebenarnya mah. Siapa kau ngomong? Kau. Kau. Kau ini curut ini. Kau yang curut. Kau yang tikus. Preman curut ini. Jadi. Kalau sombong itu. Buang. Dan juga rasanya cuman apa ya? Jadi tidak mati kekuatan yang benar-benar hebat itu kan? Hati-hati. Ya mungkin. Sombong. Kan? Dia nambah terang sama sombong. Jadi cuma pakai ini. Burung diam. Kita nak dengar omongan dia. Ayo. Oke. Jadi kan siang-siang nelpon aku lagi istirahat, kau suruh datang, ya? Oke lah, aku datang. Karena boleh duduk. Karena ada anak-anak buah kau di sini ya, jadi bangga dapat ilmu kutang bolong tuh. Aku nak ngajak kalian ke jalan yang benar. Kalau tidak galak ke jalan yang benar, kaki-kaki ini kelumpuhkan semua, tidak aku jadikan patung kau di sini. Itu tinggal pilih. Jadikan patung. Coba, tinggal pilih. Kalau kami tidak galak, apa kau? Ya aku jadikan patung. Ya coba satu-satu. Mana? Siapa yang mau lawan? Silahkan. Itu masih lemas. Itu masih ku bikin lemas itu. Pilih. Bos, tolong bos. Yang curut kau. Bos kau pengen tekan curut sama kau ini. Curut. Nah, kaki kau. Bos, tolong bos. Bos, tolong bos. Tak ada ampun. Sampai kau jatuh kau. Bos. Aku kau. Aku sakit kau. Aduh. Lumpuh kau. Ampun. Tak bakal. Hebat kalau kau bisa bangun. Cak mana lo, Mak? Sakit. Kulumpuhkan itu ya. Tobat.
Sakit kos. Black, maju Black. Bagaimana Black mau maju? Tuh. Tuh, 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 tuh. Ah. Apa Perdi? Ai kacak. Coba minta kekuatan sama Yono karena sana aku mau lihat kekuatan kau. Cak mana model-model katanya bisa yang mati hidup kembali, yang mati hidup kembali itu. Mana coba? Buktinya kami sudah kalah, hidup lagi. Ya coba sekarang, sekarang depan gue ini nah. Coba. Bos tolong bos, aku baik sakit kau. Ah bos kau baik sakit, cak mana nak nolong kau? Coba cak mana mantra yang aku nak tahu. Kau minta ilmu sama Yono Karung itu. Coba. Tarung sini habis-habisan nih. Oh, kontan. Berarti kau memang lawanku. Kau ya. Boleh juga kau. Tapi sekali ini tak bakal ku kasih kesempatan. Ayo. Patahkan, ayo. Keluarkan, Perdi. Keluarkan. Ayo, keluarkan semua. Sebelum kaki kau kulumpuhkan, kuhabiskan, kupelintir kaki kau. Yang hidup mati kembali. Kau memang nak. Lagi mereka. Mana yang mati hidup kembali maju? Yang mati hidup kembali, yang mati hidup kembali itu. Pening telingaku dengarnya ini. Yuk. Maju. Ayo maju. Sini kau Perdi. Aku malas main-main kau. Ayo keluarkan. Ini kau memang ini apa ini? Oh ini ya. Ini mereka-mereka ini. Ini banyak ini. Oh bekas ritual mereka ini jangan-jangannya. Ini ya. Ritual kutang bolong dorong ini ya. Cicit bolong. Mana? Nah, Perdi. Itu banyak cangcut bolong ini. Ritual kau di sini. Ini apa? Ini? Hah? Dari mana ini? Kau. Nah, ini kok banyak cangcut bolong ini? Di situ sudah lama ini, Perdi. Coba kasih dulu. Kau itu. Kau ada apa kan ini? Cangcut bolong ini. Astagfirullah. Siapa yang ambil kutang ini? Yang mana? Taruh lagi situ. Hai. Ngapa harus taruh lagi? Hah? Ini siapa yang ini? Mau kau ini? Hah? Kok ini ditaruh-taruh di situ? Apa yang ini? Hah? Kau ambil ini? Bukan aku. Siapa yang ambil? Yang mana? Enggak tahu, cepat yang itu. Ah. Yang ini? Kau ini? Taruh, hah? Taruh lagi? Oh, ada ritual-ritual. Apa ini namanya nih? Bolong. Cangcut bolong. Ada ritual cangcut bolong, ada ritual kutang bolong untuk menambah kekuatan Yono Karung. Jadi pantesan ini kutang-kutang itu habis semua di pasar ini gagal mereka ini nih. Hah? Ini. Oh ini. Hah? Oh, ritual. Ritual ini. Sudahlah Perdi, coba lihat dulu Perdi itu nah. Gak ada. Astagfirullah, ritual kutang bolong. Sana dalam segala kalian. Ilmu apa sih itu ya? Ilmu apa ritual-ritual? Oh, ilmu kehidupan kembali dari Yono Karung ya. Hah? Jadi nak kesembuhkan tidak? Kesembuhkan? Oh, sembuhkan.
Aku bikin sakit dada kau. Puh. 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 Sakit kau. Mau kesembuhkan? Sembuhkan. Kau mau sembuh? Mau. Sakit semua. Mau juga? Kau ini bukan buat sembuh, kau ini. Oh iya, bukan buat sembuh. Tahu juga kau, bukan buat sembuh. Jadi kau mau sembuh? Sembuh. Oh ya sudah kalau mau sembuh. Sakit semua, jerit-jerit lah kau. Kau juga Perdi. Mau sembuh? Mau? Mau sembuh? Sentrum kau itu ah. Tah, biar ngejerit-jerit doang dari tadi. Tak bakal sembuh. Sakit gimana rasanya? Gatal. Gatal. Sakit. Sakit, gatal. Mana? Tak bakal bisa sembuh lagi. Akan kupanggilkan Yono Karung kau. Mana Yono Karung apa? Biar kau mati kau. Ah, rasain aja itu gimana? Gatal-gatal enggak tenggorokannya? Ah, aduh. Coba bangun kau. Bangun diri. Ah, kau kan mati nanti. Coba goyang dong, rek dulu kau. Hati kau, rek. Goyang kau. Ting tang ting tang ting tung ting tang ting tung ting tang ting tung ting tang ting tung. Bangun ya, bangun. Kau lihat ini cewek yang paling cantik. Kau ajak biduan, kau ajak joget. Anggap aja ini biduan. Joget kau sama dia. Puh. Jangan ini, aduh. Nah. Woi. Cak mana? Goyang. Woi, buat ibu lagi. Ah, tunggu dah, kau, Re. Tak bakal. Cantik gak ini? Bro, cantik gak bro? Behenol gak pantatnya? Coba, lihat dulu sini bro. Lihat dulu bro. Gimana bro, pantatnya bro? Behenol gak bro? Kalian bodoh. Nafsu bener bro. Kita lihat dulu. Jangan dari sini, bro. Seksi enggak? Seksi. Seksi. Iya. Woi, mau tadar pulih dia tuh. Enggak bakal. Sawer, joget. Ini biduan paling cantik. Kamu sawer. Ah. Woi. Ah. Jangan galak, woi. Dah. Nah, sini. Kau biar kau di sini kayak orang stres ya. Bangun kau. Puh, puh. Bangun sini. Sini, bangun, sini. Bangun, 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 bangun. Bangun, bangun sini. Bangun. Nah, kau ini bangun kau. Bangun. Kubik. Ini kau udah paling happy, paling cantik, paling bahagia sedunia. Seolah-olah enggak punya beban. Ini kamu pegang. Pegang. Ini anggap aku saja wanita paling cantik. Wah. Nah. Peluk kau. Paling happy kau. Sana. Kenapa? Kurang duitnya? Sini, makin cantik kau lihat ini makin cantik seperti cantik banget. Kalau kau lihat ini pengen nabok pantatnya. Buah, ayo. Lihat. Lihat, pandangi. Pandangi. Coba lihat pantatnya nih. Cantik enggak? Cantik enggak? Lihat dulu sini pantatnya. Cantik. Lihat pantatnya. Pukul-pukul pantatnya itu. Pukul dulu. Jangan malu-malu lah. Ayo. Enggak bakal sadar. Ah, itu ah, paling masih cantik itu. Itu paling cantik. Tunggu kau. Udahlah, kita tunggu tinggalkan saja ya. Percuma. Biarkan ini yang joget-joget, woy, biarkan. Gimana? Cantiknya. Cium lagi. Cium lagi. Elus, elus, elus. Elus. Wah, jadi ini ada batasnya ya. Ada. Ada batas itu nanti bisa sadar sendiri. Nah, tuh joget-joget terus sih. Goyang, coy. Goyang. Pantatnya dipukul, coy. Aduh, coy. Pukul, coy. Pantatnya, coy. Di sawer, coy. Di sawer. Pukul, coy. Gak apa-apa, jadi gini, coy. Eh, kamu seksi banget sih. Nah, gitu. Coba. Itu. Ini kan cewek paling cantik ini. Cewek paling cantik. Yang tiada duanya, rambutnya panjang, pantatnya behenol. Inilah. Mau kamu bawa pulang enggak ini? Cewek, mau?
Coba peluk dulu. Peluk dia. Peluk. Lihat muka saya, gue. Puh. Peluk dia dari belakang, goyang. Nah, udahlah. Udah. Malu-malu kan jono karung baik kau. Ini. Ah. Cantik bener. Goyang-goyang terus. Udahlah. Mereka ini enggak bakal sembuh kalau belum 1x24 jam. Nanti sembuh sendiri, ya. Sembuh sendiri. Biarkan saja sembuh-sembuh sendiri. Oke, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.